Melanggar tata tertib berkendara langsung ditindak, CB News Probolinggo. Bentuk upaya preventif hingga represif, dalam rangka menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Satuan Lalu Lintas Polres Probolinggo Kota melaksanakan hunting system di beberapa lokasi yang dianggap daerah rawan pelanggaran dan kecelakaan, sebagai persiapan jelang operasi Ketupat Semeru 2022, Rabu tanggal 27 April tahun 2022. Kegiatan hunting system kali ini dilaksanakan oleh semua anggota Satlantas yang dipimpin Kasat Lantas Polres Probolinggo Kota AKP Roni Faslah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan sistem hunting dan gakum yang diprioritaskan kepada pelanggaran yang bersifat kasat mata, serta yang dapat menyebabkan kecelakaan, dengan atensi penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dengan pemberian tilang, ungkap Roni. Kegiatan hunting system tersebut merupakan salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dalam rangka mewujudkan dan memelihara Kamseltip Carlantas, meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat pelanggaran serta fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News, melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Ini apa maksudnya ini, Den? Ada ketupat ini, Den. Biar pelanggar ingat pada saat dia akan mudik, dihentikan karena melanggar dan tidak akan mengulangi pelanggaran lagi, agar supaya pengendara yang lain juga dirinya dalam perjalanan selamat sampai tujuan. Oh, gitu ya. Mungkin bisa disampaikan dan terkait kegiatan pagi ini, utamanya bagi pengendara yang terlihat nggak pakai helm kok banyak, apa yang dilakukan? Kita udah persiapan ya, dari preemptif, preventif, represif skala prioritas, bagi yang tidak menggunakan helm, keselamatan kita pertama akan dalam hal tindakan represif dan tilang. Maka saya minta pada warga Kota Probolinggo, silakan gunakan helm, ya, gunakan helm untuk keselamatan kita bersama. Ya. Oh, mungkin yang dimaksud dengan kasat mata itu yang bagaimana, Dan? Kasat mata yang tampak oleh petugas sesuai dengan pandangan kita, apa yang dilihat kita, melanggar kita akan lakukan tindakan. Himbauannya, Dan, sedikit aja, Dan. Himbauan. Masyarakat harus taat pada rambu-rambu lalu lintas, termasuk protokol kesehatan, sehingga mudik pada tahun 2022 ini aman dan sehat. Dengan siapa, Komandan? Ya? Dengan siapa, Komandan? Dengan siapa, Komandan? Dengan Kasat Lantas Polres Probolinggo. Oke, makasih, Den.